Nanti harga juga harga spesial ya Bang ya? Iya, harga cash dimulai dari 40 jutaan. 40 jutaan ya. Video kali ini nih. Ini harga cashnya cukup di angka 85 juta rupiah aja Bang Iman. Nggak usah ditawar lagi dah, biar jadi aja 79 bawa pulang. Mantap. Ini mobil irit banget ini. Iya. Udah kayak motor kali ya. Betul. Ini harga cashnya cukup di angka 79. Nih, ini dia Datsun kerennya nih. Spesial. Tahun muda, harga murah. Buat tim channel mah saya kasih murah. Wah, wajib 76 Bang. Juta, jangan dinego lagi. 76 juta. Bawa pulang. Nggak usah mahal-mahal, 68 juta bawa pulang. Bang. Harganya 45 juta aja. 45 juta? Pajak masih dinego ya? Nggak? Nego-nego tipis. Siap, iya. Nego sendiri aja. Oke. Okay. Yang mau kredit DP-nya udah 10 juta aja dah. 10 juta? Iya, 10 juta aja. Angsurannya murah ini. Angsurannya murah, 2 jutaan. 2.305.000. Angsurannya 1.922.000. Siap. Okay. Angsurannya 1.729.000, 5 tahun. 1.700. Iya. Oke teman-teman, balik lagi di tim channel. Kali ini kita udah ditemani owner dari Mauza Cars. Tuh. Bang Rian, apa kabar? Kabar baik Bang Iman. Sehat terus ya? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Sehat selalu. Teman-teman yang nonton juga dalam keadaan sehat walafiat. Biar bisa nyimak video kita kali ini. Betul. Karena akan ada hal spesial. Wajib. Kalau kita mah wajib spesial nih Bang. Wajib banget Bang Iman. Requestnya sudah terijabah nih sama Bang Ria. Nanti harga juga harga spesial ya Bang ya? Iya, harga cash dimulai dari 40 jutaan. 40 jutaan ya. Video kali ini nih. Dan mobilnya apa? Nanti kita lihat ya. Iya. Pokoknya sampai habis lah. Tonton sampai habis. Bang. Kelebihan di Mauza Cars sendiri apa nih? Benefit yang diterima teman-teman ketika beli di sini. Kalian yang pertama, setiap mobilnya nih ya sudah bergaransi. Bukan bekas tabrakan besar, bukan bekas banjir. Yep. Itu paling hal utama di kami. Wajib ya? Kita menekankan banget itu. Haram ya? Haram yang gitu haram. Tuh. Ya jangan sampai lah teman-teman beli mobil tapi mobilnya kurang baik. Betul. Karena bekas tabrakan besar, bekas banjir. Waduh. Betul. Apalagi pembeli pertama. Iya. Biasanya kan nggak tahu tuh tentang mobil. Benar. Termasuk saya juga. Jadi saya tahu mobil yang memang bisa dipakai harian, iya, nggak ada PR sama sekali, benar. Ya kan? Ya udah di sini nih nyarinya nih. Iya. Yang selanjutnya kalian sudah punya garansi mesin dan transmisi ya, 30 hari sampai dengan 1 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku Bang Iman. Oke. Okay. Dan sudah pasti setiap mobilnya sudah free ganti oli. Oke. Okay. Free tune up, free ganti filter oli, free salon, free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Ya, keluar Jabodetabek pun bisa buat teman-teman dari luar daerah yang nonton video ini. Dari luar negeri, dari manapun lah yang nonton video ini, banyak banget yang dari luar negeri. Dari luar negeri banyak ya. Kita siap kirim ya sampai ke depan rumah teman-teman semua. Iya, bukan luar negeri, tapi ke depan rumah. Depan rumah, rumah yang di Indonesia. Nah, mumpung masih di awal nih Bang, cover wilayah untuk kredit. Wilayah mana aja? Kalau cash kan seluruh Indonesia udah pasti ya, kalau kredit. Kalau yang disebutkan dari awal sampai akhir nanti di video itu seluruh Jabodetabek. Oke. Okay. Nah, kalau mau ke di luar Jabodetabek, komunikasikan aja sama tim marketing kami. Bisa. Kita bisa sampai seluruh Indonesia. Siap. Ada penyesuaian. Iya. Biasanya DP naik ya Bang ya? Iya. Tapi yang surannya turun. Surannya pasti turun. Wajib turun. Wajib. Kalau nggak turun, jangan mau. Tanda tanya. Tanda tanya besar. Kita langsung ke unit yang pertama Bang. Oke. Okay. Reputasi Mauza Cars nih udah mendunia. Alhamdulillah. Ya, orang luar negeri ada. Orang luar negeri banyak yang beli di sini. Jadi nggak usah ragu teman-teman. Jadi kita langsung. Mana nih? Depan dulu kali ya. Yuk. Siap. Ini dia. Ya. Avanza S. Avanza S 2011. Siap.
2011. Iya. Video kemarin masih ada, Bang? Apa beda lagi ini nih? Ini baru banget masuk. Oh, siap. Baru banget masuk tuh. Tempatnya sama di sini soalnya. Iya. Lokasinya sama. Tuh, masih pada renggang-renggang, masih lampu masih kuning. Oke. Jadi ini baru banget diambil dari pemiliknya. Dari pemilik, baru disenget. Belum diapa-apain. Belum. Kondisi apa adanya. Betul. Nanti ketika teman-teman beli udah seger. Udah seger. Lampu udah putih berkilau, iya, kan? Pokoknya free sound dan free lain-lain salon lah. Terima kinclong buat teman-teman. Kinclong. Nah, ini gambaran baru pertama kali datang masih seperti ini. Pajaknya mati 6 tahun. Pajaknya mati 6 tahun. Iya. Tapi buat enggak usah khawatir. Setiap pembelian dari Mau Zakar sekalian bicaranya taunya hidup. Taunya hidup. Ya, tapi kalau ada yang mau mati, mau mati. Sorry. Jangan. Kalau ada yang mau mau pajaknya, udah kita gini aja, bisa, Bang. Nanti kita kasih harga spesial. Siap. Tapi kalau udah diperpanjang ya udah, enggak bisa berarti. Ya, oh, enggak bisa ya. Udah panjang ya aja dah. Tapi bicara panjang aja dah. Bicara lagi panjang aja. Benar. Ini tipenya Avanza S Bang Imam. Nah, 1500 cc tipe tertinggi di variannya. Siap. Ini spionnya kemarin dicolong orang nih. Oh. Oh. Masih ini. Nah, kita ganti yang baru, tenang aja. Oke, udah elektrik ya. Lagi, elektrik, udah elektrik ya. Lagi. Elektrik lagi ya. Nanti. Jangan khawatir. Tahun 2011 bertransmisi Matic di angka 100 ribuan, tangan pertama dari baru, kuncinya masih pertama. Dua. Masih wah, dua. Ajib deh pokoknya. Oke, kondisi jos. Uh-uh. Harganya Matic, Bang? Matic ya. Matic. Harganya cukup di angka 110 juta. 110 juta. Nego? Nego dong. Masih nego ya? Masih nego. Siap. Bicara pajak panjang, udah ganti oli dan segala macam. Terima rapi lah, ini bahan nih. Terima angkut. Iya. Ini harga cashnya 110, nego tipis. Dan yang mau kredit, DP-nya ini hanya di angka 18 juta. Saya diskon habis buat penonton tip channel 15 juta aja. 15 juta, tuh DP aja di diskon. Iya. Gimana harga cash? Nah, langsung hubungin aja. Angsuran di layar ya. Di layar, angsurannya. Iya. Iya. Pajaknya? Pajaknya ini sampai bulan 6 2023 tahun depan. Kalengnya nanti warna putih. Oke, nah iya nanti dapat kaleng putih. Iya, kaleng warna putih. Bagus. Betul. Kayak luar negeri. Ini Bang. Yuk. Ini enggak ya? Oh iya, ini kita nanti mau bikin konten. Jadi generasi Avanza pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh siap. Nah, di barisan bener pertama nih ada 4 generasi Avanza. Bener. Betul. Banget. Tapi ini harusnya sebelah sana, Bang. Iya, nanti kita ganti. Ini generasi keduanya nih, generasi Avanza. Keduanya, iya. Ini Avanza Veloz 1500 cc bermesin bensin Matic ya. Matic. Kilometer baru di angka 100 ribuan. Oke. Okay. Pajaknya kalau di sini nggak usah khawatir, semuanya hidup. Panjang. Tinggal pakai, tinggal gas deh. Siap. Tangan pertama dari baru juga nih. Siap keluar kota dan keliling Indonesia masih. Betul. Kuat ini. Dan harganya hanya di angka 138 juta. Dapat Veloz. Dapat Veloz. 1500 cc. Iya. Spesial buat tim channel 135 bawa pulang Bang Imam. Luar biasa. Jalan pengin aja. Spesial. Dan yang mau kredit DP-nya hanya 15 jutaan aja. 15 juta. Angsurannya kasih di angka 3.355.000 selama 5 tahun. 3.300 doang? Iya. Selama 5 tahun? Iya. Dengan DP 15 juta? Betul. Mantap. Menarik dong. Menarik. Pajaknya juga udah murah ya? Pajaknya murah, 2 jutaan aja. 2 jutaan. Angkut. Yoi. Ntar. Ini ntar. Ini ntar ya. Ntar. Ini dulu. Ini dulu. Bang, kan sekarang nih ada fenomena tanpa uang muka. Wah, banyak banget Bang Imam. Banyak banget. Luar ya. Luar biasa. Nah, kita sebagai YouTuber ini kan harus bersikap netral, Bang. Iya, kemanapun kita datang ya, apa yang ditawarkan showroom tersebut ya kita ini kan benar. Apresiasi, maksudnya untuk kepentingan konsumen juga. Benar. Keren juga gue ngomong ya. Tapi kalau menurut Bang Aan, Bang Aan. Menurut Bang Rian gimana, Bang? Kalau salah kita. Ya balik lagi ya, itu hanya balik lagi ke strategi marketing masing-masing showroom. Masing-masing punya cara, silakan terapkan. Siap. Tapi kalau saya sih di Mau Zakar, bukan kita nggak mau ngikutin betul. Alur teman-teman semua ya, tapi masing-masing punya persepsi. Betul banget. Tapi kalau di sini, hampura yang nyari-nyari DP 0%, DP 5 juta atau 2 digit lah. Iya. 1 digit, 10 juta. Di sini nggak ada teman-teman. Bukan, karena, bukan tempatnya di sini. Iya, karena posisinya. Logika deh, kalian mau minjem uang, jaminannya sama nilai uang pinjamannya itu bisa sama. Mau ngasih pinjem nggak? Ya repot. Nah, iya. Di mana-mana jaminan di bawah dari nilai harga jual. Iyalah. Bener. Akhirnya bener, apa? Akhirnya banyak drama Bang Imam. Ujung-ujungnya naik DP. Betul. Iya kan? Terus
ya gimana ya, orang jaminannya sama nilainya sama harga jualnya. Iya. Jadi kalau mau zakar sih memang konsisten dari awal kita ngonten ya bang ya. Enggak pakai beda-beda. Jadi teman-teman juga yang beli nggak pakai drama-drama iya. panjang. Jadi langsung approve-approve. Insya Allah A1 lah. Bukan berarti harganya lebih mahal, bukan. Tapi memang tidak mau iya. mencairkan senilai maksimalnya. Jadi untuk kebaikan teman-teman juga. Iya. Betul. Ininya kan jadinya angsuran jadi murah. Angsurannya makin lebih buka. Turun. Jadi kalau nih salah satu Bang Imam nih contoh ya, kalau kalian di tengah perjalanan mau dilunasi, iya. misal kalian 4 tahun nih, iya. 2 tahun berjalan mau dilunasi, pasti pokok hutangnya sama harga itu mobil saat itu masih tinggi. Coba deh. Akhirnya pilihannya hanya dikasihkan ke leasing lagi. Siap, siap, siap. Atau amit-amit di take over. Siap. Ujung-ujungnya apa? Nama kalian bisa jelek. Itu dia teman-teman. Itu. Jadi ya itu sih pilihan. Kepada teman-teman semua ya. Benar. Masing-masing punya, tapi pilihlah pilihan yang bijak lah. Betul. Kalau memang perlu memang itu ya nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau mumpuni kan. Iya. Siap. Datanya wajib bagus banget lagi. Wajib juga. Bagus banget. Kalau di sini mah ya batuk-batuk dikit ya, oke lah. Dicobalah. Lanjut. Ya. Ini Pak Camat. Avanza nih. Bang Imam, Avanza ya. G 2021 model terbaru. Oke. Okay. Kilometer baru 7.000 perak. 7.000. Emisi manual, tangan pertama dari baru, servisnya record. Bisa kalian teruskan dan masih garansi servis ya. Garansi dari dealer resmi. Dealer resminya masih ada. Dari sini juga dapat garansi. Iya, betul. Ini harga cashnya cukup 245. Tuh, 245. Diskon habis buat spesial penonton Kim Channel, 239 bawa pulang. Kapan lagi ya? Oh, ya? Beli Avanza model baru. Benar. 1.500. Betul. Lah, 1.500 cc. Iya. Ya mau kredit DP-nya hanya 25 juta, Bang Imam. 25 juta. Nah, ini angsurannya menarik nih. Pasti coba dibanding-bandingkan sama leasing-leasing lain. Hanya 5.426.000 5 tahun. Oke, dengan DP segitu ya? DP segitu. Murah banget bunganya. Bisa jadi pilihan bisa alternatif. Bisa dikalkulasikan. Kalau mau lebih murah lagi, naikin DP-nya. Iya, tapi datanya harus wajib bagus. Wajib bagus iya. untuk pakai itu, DP yang itu ya. Benar. Kita yang Veloz. Veloz. Veloz 1.500. Ini udah laku tadi dibayar, Bang Imam. Oh, siap. Dari pagi. Wah. Iya, sayang sekali. Jadi, ya. Bikin kontennya belum jadi dong. Wah, makanya. Karena ini udah laku. Udah laku dulu. Siap, tapi alhamdulillah udah iya, laku. Benar. Mau kemana nih, ke belakang? Ini. Oh, ini ya? Ini, yang ngejogrok di sini. Ini baru dapet nih, Bang Imam. Penuh banget. Iya. Ini ada Kia. Bagus ya? Ih, cakep banget loh. Keren ya? Kia Rio ya? Kia Rio. Lampu-lampu masih bening. Masih oke lah. Masih oke ini. Velg-velg ganteng lah. Ban-ban masih oke semua. 85% lah. Ini masih cakep-cakep banget lah. Ini tahun 2000 nih, teman-teman. Masih ngecereng ya? Kalengnya juga. Kaleng ya. Dong. Kaleng masih. Tahun 2000 transmisi Matic. Wah, Matic. Iya. Nah, Kia Rio kan biasanya dulu ya, iya. taksi. Kalau taksi manualnya. Manual. Kalau ini Matic-nya. Kalau ini udah dipastikan iya. bukan ekstaksi. Bukan ekstaksi. Betul sekali Bang Imam. Tahun 2000 kilometer di angka 200 ribuan lah. Wajar. Wajar. Wajar, Bang. 20 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Harganya, Bang? Harganya 45 juta aja. 45 juta. Pajak masih hidup dinego ya? Enggak? Nego-nego tipis. Siap. Iya. Nego sendiri aja biar puas. Betul. Showroom nggak mungkin kasih nego panjang ya bang ya? Iya, pasti. Semuanya hampir iya. rata-rata. Benefitnya kan banyak banget udah didapat. Betul. Iya. Bisa kredit nggak? Kredit, sementara untuk cash yang ini. Cash aja, karena iya. murah. Di bawah 50 juta. 50 juta, 45 jutaan aja. Waduh. Pajaknya juga murah banget. Ajib. Sejutaan. Satu jutaan. Satu jutaan. Kita ke belakang, Bang. Iya. Ini dia. Ini Panther dilus-lus juga nih. Panther nih. Belum ada yang jodohnya belum dapat ini ya? Kemarin dari luar daerah. Siap. Cuman DP-nya pengen DP minim. Agak berat di leasingnya. Bukan di kita ya. Kalau kita selama leasing masih bisa cover. Nah, iya, apa boleh buat? Silakan. Kenapa enggak? Karena kenapa di wilayah di luar Jabodetabek DP-nya menyesuaikan. Siap. Itu tergantung leasingnya Bang Imam. Iya. Kalau saya sebagai penjual sih. Yo, yang mana aja dong. Iya. Yang penting mobil saya keluar. Keluar kan dan dapat masuk. Pencairan, itu. Jadi bukan maunya saya. Betul, karena kadang ada yang komentar gitu, iya. Pak. Ini, wah, ini apa untungnya gede banget. Nah itu kan di leasing ya. Makanya kita bingung. Iya. Kalau showroom ya nerimanya seharga cash. Harga mobilnya. Harga mobil. Iya, gitu Bang Imam. Siap namanya kredit ya pasti ada lebihnya. Iya. Itu wajib. Yang ngebohongin kan leasing bukannya kita. Betul. Iya. Kita sama aja cash-cash juga. Betul, Bang.
7 kita. Ini Panther, Panther LV Turbo 2014 manual, kilometer udah 200 ribuan. Siap. Bukti kita nggak main racket reset. Wajar untuk Panther mah. 2014. 2014. Manual, pajak panjang, tinggal pakai deh. Siap. Enak banget. Diesel turbo. Diesel turbo. Ini kalau di katalog Instagram kami, harganya masih di angka 165. Oke. Diskon spesial buat teman-teman tim channel. Siap. 158 bawa pulang. 158, Panther tahun muda 2014. Diskonnya. Ya mau kredit DP-nya hanya 10 juta Bang Imam. Bisa 10 juta tuh. Murah banget ya. Murah banget. Murah dong. Angsurannya 4.745.000 selama 4 tahun. Siap. 4.700 ya? Iya. Menarik, menarik. Ajib. Barang langka ini, barang langka. 10 tahun ke depan masih dicari. Wah, pasti yakin kita. Bandung dieselnya banget. Soalnya diesel luar biasa dia. Tangguh. Ah. Ini dielus-elus juga nih. Iya. Ini karena sayang kita. Ini bener mobil cakep banget. Iya. Joknya udah full kulit. Betul. Udah double blower. Iya, ini lagi dilihat tuh sama customer. Oh, lagi dilihat. Ya semoga jodoh lah. Mudah-mudahan lah, cocok. Nah, ada lagi Bang Imam, mobil nyaman. Nyaman. Pastinya. Betul. Bertahan harganya. Iya. Honda Freed 2013. Siap. Tipe S yang sliding door, power sliding door sebelah kiri otomatis. Elektriknya. Iya. Elektrik sliding door. AC-nya sudah double, teman-teman. Nah. Pajaknya panjang sampai bulan 7 2022 tahun depan, 23 tahun depan. 23. Siap, ya benar. Kilometer di angka 100 ribuan. Nah. 100 ribuan. Ini harganya 160 juta nih, spesial. Spesial. 160. Mantap. Iya. Kalau di katalog Instagram kami di Mauza Cars 170. Nah, ini dikandasin dah, dikandasin 10 juta. 10 juta tuh buat teman-teman semua. Buat teman-teman channel cepet-cepetan. Iya. Ya mau kredit DP-nya hanya 15 juta rupiah aja. Oke, 15 kelas dan mobil murah. Nah, angsurannya tuh ada di layar ya. Ada di layar. Langsung kontak iya, aja. Siap. Pajaknya murah. Murah, 2 jutaan. 3 jutaan. 2, 2. Hah, 29. 2 jutaan. 29. Sini. Oh, siap. Oh iya. Grand Livina ini juga baru nyampe? Baru nyampe? Semalam. Oh, oke. Okay. Baru nyengget. Masih anget. Masih anget tuh. Nyengget masih dari pohon. Usam banget. Yep. Banyak jamur-jamurnya. Nah. Ini nanti nggak usah khawatir nih. Yang gini-gini bisa kinclong lagi. Kinclong hilang. Iya, nanti kita salon ya. Siap. Ini kondisinya masih oke banget sih. Masih oke. Ya, minus-minus pemakaian wajar. Wajar ada baret-baret halus, nanti kita rapikan. Rapikan. Pokoknya teman-teman ketika beli dari sini udah terima jos. Bener. Grand Livina XV HWS tipe tertinggi ya. Oke. Okay. Tahun ya, 2016 bertransmisi Matic. Oke. Okay. Kilometer yang ke 100 ribuan tangan pertama dari baru. Tangan pertama. Iya. Biasanya kayak mobil gini nih PT biasanya. Kalau ini pemilik ya, pribadi. 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 Yang PT kemarin tiga-tiganya udah laku semua. Udah laku semua. Warna putih. Ini harganya menarik nih. Harganya hanya di angka 143. Nah, itu dia. Ini hebatnya Livina nih. HWS loh. HWS. 2016 143. Okay. Yang mau kredit DP-nya hanya 15 juta rupiah. 15 juta. Angsuran 3 jutaan 697.000 5 tahun. 3 juta 690. 97. 97. Wah, ada buntutnya. Ada buntutnya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Pajaknya 3 juta. Iya. Murah loh. Mantap. Ini, Bang. Ini apa nih? Agya. Betul. Agya G-Matic tahun 2014 Bang Imam. Siap. 2014. Kilometer kurang lebih di angka 100 ribuan. Siap. Pajak udah pasti panjang sampai bulan 8 2023 ya. 2023 tahun tinggal depan. Tinggal pakai tinggal gas lah. Ini harga cash-nya cukup di angka 98. 98. Harga normalnya. Kalau di tim channel saya ngasih nggak normal harganya. Spesial. Iya, 95 dah bawa pulang Bang Imam. Nggak normal. Spesial 95. Oke. Yang mau kredit DP-nya udah 10 juta aja dah. 10 juta. Iya, 10 juta aja. Angsurannya murah ini. Angsurannya murah 2 jutaan. 2 juta. 2.305.000. Nah, 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Keren loh. Menarik gak? Rate terbaik nih. Ajib, ajib. Pokoknya kasih apa namanya formula yang terbaik ya Bang? Iya dong. 2 jutaan pajaknya. 2 jutaan. Nah, ini nih. Selalu di sini tempatnya dan iya. Merek ini. Merek ini, Datsun. Tapi beda. 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 Oke. Mau dapat lagi masuk lagi 2017 ini 2015. Okay. Ini peleknya juga. Peleknya keren ya? Keren. Keren. Siap. Kok enggak ini yang kemarin? Iya, sama yang kemarin ya. Yang di sana ya. Iya. Oke, siap. Datsun Go Plus T Option.
Oke, berarti belum pakai body kit Bang Imam ya? Belum pakai body kit, cuman udah 3 baris. 3 baris betul. Bocil-bocil di belakang. Nah, kilometer kurang lebih 30 ribuan. Antik. Transmisi manual. Oke. Okay. Buku manual, buku servis lengkap, tangan pertama dari baru. Baru tangan sudah pertama dari baru. Bro. Mantap. Ban-ban hampir 90% lah. Iya, ini masih sekeren baru ya. Banget. Ini harga cashnya cukup di angka 79. Nih, ini dia Datsun trennya nih. Spesial. Tahun muda, harga murah. Buat tim channel mah saya kasih murah. Wah, wajib 76 bang. Juta, jangan dinego lagi. 76 juta. Bawa pulang. Siap. Iya enggak? Uh-huh. Ya mau kredit DP-nya kasih 18 juta. 18 juta. Iya. Angsurannya 1.729.000 5 tahun. 1.700. Iya. 5 tahun. Benar. Kalau mau DP minim bisa. Sekitar 10-an, tapi paling 2 angsurannya. Paling 2 ya. Datanya harus bagus banget. Mendingan yang tadi aja. Kalau ini masih nambahin ya, dikit ya kan? Masih abu-abu mah gas lah. Gas. Iya. Ini solusi BBM. Nah, ini lagi rame banget. Lagi rame ya? Hmm. Ini mobil-mobil kayak gini bener. Ini kan. Pertalite irit, irit benar. Kita lanjut. Pajaknya juga murah 1 jutaan. 1 jutaan, betul. Lanjut lagi Bang Imam di mobil Niaga. Wah, Suzuki Carry. Ada 2012 cuma udah laku. Udah laku. Itu ramai juga tuh yang nanyain. Nah, ini kita adain lagi tapi tahun lebih muda. Siap. Ini masih kinclong nih, gres banget. Masih kinclong, betul. 1500 cc. 1500 cc. Suzuki Carry pickup 1500 cc. Heeh. Tahun 2016, pajak kir hidup. Hidup semua. Hidup tinggal semua. Gas. Tinggal gas. Ini harga cashnya cukup di angka 85 juta rupiah aja Bang. 85 tahun 2016. 2016. Semua sisa-sisa apa aman Bang? Aman, tidak aman. Ada yang kerpas-kerpas. Aman semua, bak-bak lempeng. Lempeng. Berarti ini mobil nggak dipakai buat bawaan-bawaan betul. Berat. Iya. Sayur-sayur paling ya. Benar, cukup beban hidup aja gitu yang ya. Berat. Ah, iya, bawaan yang terlalu berat. Beban hidup jangan berat Bang. Cukup kantong aja yang berat. Benar. Siap. Nih, yang mau kredit DP-nya 15 juta, angsuran 2.980.000 selama 3 tahun. 3 tahun. Waduh, murah banget. Murah banget. Beli cash juga murah. Menarik lah. Pajaknya? Pajak 1 jutaan. 1 jutaan. Oh, bisa lewat kah? Agak bisa lewat kita ini. Oh, gitu ya. Berarti Dap. Gimana nih? Dari sana kali ya? Udah. Ikat dulu. Oke, lanjut Bang. Lanjut lagi Bang Imam. Ini Suzuki Dreza. R3 Dreza. Ah, benar, lebih lengkap tuh. Lebih lengkapnya. Ini peleknya udah ya, paling peleknya beda lah dia. Dual tune ya. Uh-huh. Terus joknya juga kalau Dreza lebih enak. Lebih enak. Lebih aslinya blue drew tapi warnanya bagus. Pakai yang gelap. Ya. Pokoknya dia tipe paling tingginya R3 saat itu ya. GS okay. Ya. GS. GS berarti tipnya udah pakai layar tuh. Udah gede. Sampai ke pinggir-pinggir. Oke, okay. Oh siap, bisa ditonjok. Nah, siap. Nah. Manual Bang Imam. Manual. Tahun 2016. 2016. Iya. Sama-sama 1500 cc. Betul sekali. Kilometer yang 100 ribuan. Oke. Okay. Tinggal pakai tinggal gas lah pokoknya. Gas, pol. Iya. Kalau di katalog di 165 Bang Imam. Oke. Okay. Spesial buat teman-teman tim channel 159 bawa pulang. 159 loh. Dapat Dreza ya. R3 Dreza. Betul. Banyak tuh di komentar, Bang, Dreza. Ini ada Dreza. Ada nih. Kalau Dreza nggak ada. Betul. Yang mau kredit DP-nya 15 jutaan aja. Oke. Okay. Angsurannya tuh ada di layar. Ada di layar. Iya. Langsung kontak. Nomornya ada di marketing. Video di deskripsi ada. Ada di layar juga ada. Di atas harganya ya. Harganya sama. Sama. Nggak siapapun. Betul, Bang Imam. Lanjut yang ini, Bang. Nah, ini lebih ekonomis. Siap. R3 juga. R3 juga. Iya, tipe GL tapi ini. Oke. Okay. Tahun 2017. Siap. Ini peleknya udah racing. Iya. Bertransmisi manual juga, kilometer di angka 100 ribuan. 100 ribuan. Pajak udah pasti panjang. Oke. Okay. Harga cashnya cukup di angka 150 ini kalau di katalog Instagram. Oke. Okay. Tunjukin aja kalau kalian dari tim channel cukup di screenshot. Screenshot. Deskripsinya. Oke. Okay. Ini angka harganya 144. 144. Diskon 6 juta. Mantap. Ini salah satu low MPV nyaman, irit, luar biasa, dan bertenaga. Ya. Untuk kreditnya. DP-nya 10 juta aja. 10 juta bisa nih. Angsurannya spesial ini nih ya. Hah? 3.541.000. 3.541. 5 tahun. 5 tahun teman-teman. Iya. Dengan DP segitu ya. DP segitu. Oh, DP-nya naik dikit. Kalau mau angsurannya 2 jutaan Bang, DP-nya kira-kira berapa? 2.500 lah ya. Ya, 2.500. 2.500 itu nilai pinjaman ke leasing ke kita cuma 75 jutaan Bang Imam. Siap. Berarti kalau harganya 145 berapa tuh? 70-an.
Iya, sekitar itu. Segitu ya? Segitu. 2.500.000 tuh angsurannya. Mungkin bahkan ya itu masih ini ya, iya, masih tentatif. Nanti bisa lebih murah atau ada lebih tinggi. Tinggal di request aja, kalian mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Oke. Tinggal nanti komunikasi aja teman-teman. Komunikasikan, nanti dihitung by system. Iya, betul. Pajaknya 3 jutaan. 3 jutaan. Terios. Ras. Ras, betul Imam. Mantap ini joknya. Joknya udah di retrim. Retrim tapi rapi banget loh. Rapi banget Bang Imam. Karena jahit ya. Betul. Okay. Di retrim jahit. Dua baris ya, ini masih orisinilnya. Memang kalau ras itu bawaannya dua baris teman-teman. Dua baris, ya kan? Ya betul bang. Kalau ada yang tiga baris biasanya tambahan. Ya. Ini pun bisa, kalian jika mau, bang bikin tiga baris dong, gak usah khawatir. Bisa, by request. Bisa tentunya. Nanti tinggal hitung-hitungan. Tinggal hitung-hitungan berapa sih, bang? Satu setengahan lah. Murah sekali. Iya, satu setengahan dapat jok belakang. Kalau yang mau tiga baris banget, baru. Yang baru tiga baris. Betul. Dari lahir. Iya dong. Oke. Okay. Nah, ini Bang Imam, kita punya ras S 2011. Oke, 2011 ya. Ini manual kalau nggak salah nih. Uh-huh. Oh, Matic. Matic? Matic ya. 2011 Matic. Masih ori banget. Masih orisinil, cacat hampir 90% kurang lebih. Iya, ini 2011, tangan, ya? Tang pertama dari baru, kilometer kalau nggak salah 100 ribuan tipis. Tipis, oke. Okay. Harga case-nya cukup 132, spesial buat teman-teman. 128 bawa pulang. Ah, 128 dapat Toyota Rush, Matic. Ya. Yang mau kredit tinggi. DP-nya 20 juta. 20 juta. Angsurannya tuh ada di layar. Ada di layar. Ha-ha. Pajaknya 3 jutaan. Pajaknya 3 jutaan. Yang belakang ini ada ini. Presiden. Nah, presiden. Presiden katanya. Tuh, bonus korek. Iya, bonus korek. Tuh, koreknya habis. Mitsubishi Colt TSS, teman-teman yang mau usaha produktif, uangnya produktif, betul, punya mobil, ini, Iti, box bener ya. Jadi nggak usah nambah-nambahin lagi, iya, udah dari lahir ada. Kita kasih boxnya sekalian. Bonus box lah ya. Ah, bener. Colt TSS 1500cc, bermesin bensin, manual, kilometer yang 100 ribuan, dan okay, ini harga cashnya cukup di angka 75 juta kalau di katalog Instagram. Wah. Lebih murah di sini? Pasti, pasti dong. Pasti, oke. Okay. Gak usah mahal-mahal, 68 juta bawa pulang. Mungkin ini bang, kalau belakangnya gitu, kayaknya cepet deh. Betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Ini sebulan lagi nggak laku bang, jadiin gitu aja. Kayaknya gitu bang, kita beliin boxnya lah, baknya aja kali ya. Bagi aja. Cuman paling sekitar 4 jutaan jadi bak nih. Jadi bak. Iya. Tapi nanti register lagi nanti ke diskupnya. Nah, tapi sayang sih ini bagus, jadi buruan teman-teman, gak usah nambah-nambahin lagi jadinya. Benar, ini kalau betul usaha cocok banget. Cocok nih banget. Jadi barang dagangannya nggak kehujanan. Betul. Iya. Kalau itu masih kehujanan. Masih kehujanan. Untuk yang mau kredit, DP-nya 10 juta aja dah. 10 juta. Iya, angsurannya kasih di angka 2.785. 3 tahun. Lah, 3 tahun doang loh. Murah banget ya. 2 juta berapa? 700. 700. Pajaknya murah. Nah, ini juga ras lagi. Nih. Doraemon. Betul. Rusty Ardi 2016, teman-teman. Siap. 2016. Transmisi Matic, kilometer kalau nggak salah 380 ribuan ya. Oke. Okay. Iya. Dan pajak udah pasti hidup? Pasti wajib hidup. Harga cash-nya hanya di angka 178 juta rupiah aja bawa pulang. Iya. Tahun 2018. Iya. Ban juga baru ini. 16. Oh, 2016. Iya, betul. Ban baru. Yang mau kredit DP-nya hanya ini kasih diskon khusus 10 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya 4.445.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Nanti itu bisa dicopotin itu ya. Oh iya, itu bonus jika kalian enggak suka dengan retrimnya si joknya. Ini kan Doraemon nih gambar warna biru. Bang, ganti dong warna coklat. Siap kita ganti, kita gratisin. Ganti yang gratis. Gratis. Enggak usah, tinggal request aja mau warna apa. Ya, mau warna pink, kuning, keluar, hijau. Nah, merah. Merah. Oke. Nah, ini nih. Ini Grand Max. Grand Max. Tipe apa nih? 1500cc AC dan sudah power steering. Siap, tipe paling tingginya, Bang. Tipe ya? Paling tinggi, siap. Betul, Bang Imam. Tahun 2014. 2014. Pajak panjang kir doang nih, lewat. Lupa berapa kali. Oke. Okay. Murah lah. Kalian kontak aja lah tim marketing ya. Ini harga cashnya cukup di angka 90 juta ini. 90 juta? Iya, 90 juta lempeng. Oke. Okay. Spesial buat teman-teman Bang Imam nih, penontonnya tim channel, 88 juta bawa pulang. 88 juta, ya. Dapat Grand Max 1500cc ACPS. Betul tipe sekali. Tipe paling tingginya. Ya mau kredit, DP-nya 18 juta Bang Imam. Siap. Angsurannya tuh ada di layar. Ada di layar. Iya. Pajaknya murah? Murah, 1 jutaan. 1 jutaan. 1 jutaan.
ini kondisinya masih sangat ngejreng banget, ajib. Nah, tuh ada pembalap. Nah, ada Datsun. Datsun Go Plus T Style. Oke. Okay. Tertinggi di variannya tahun 2016, Bang Imam. Siap. Peleknya juga baru. Manual. Bannya baru. Ban baru, pelek keren. Keren. Pajak panjang. Irit. Irit. Oke. Okay. Kilometer rendah baru 30 ribuan. Baru 30 ribuan. Baru 30 ribuan. Antik banget. Betul. Dan harga cashnya cukup di angka 85 juta. Spesial lagi buat tim Tena. Nah, wajib spesial. Enggak usah ditawar lagi dah, biar jadi aja 79 bawa pulang. Mantap. Ini mobil irit banget ini. Iya. Udah kayak motor kali ya. Betul. Ya mau kredit DP-nya. Ini murah sih, 20 jutaan aja ya. Oke. Okay. Angsurannya 1.922.000. Siap. 5 tahun. 5 tahun. Ajib. Dapet ya. Mobil 3 baris. Betul. Mobil keluarga hitungannya. Irit. Ini udah semua, Bang ya? Di sini udah hampir semua ya. Tinggal kita ke samping. Kita ke sana. Berapa kilo, Bang? Tiga langkah. Tiga langkah. Cakep ini. Ini baru masuk tuh, masih ada luka-luka sedikit. Ini tinggal diisep. Ya, ini mah. Gitu. Dielus juga hilang. Tapi kok mobilnya bau bakaran ikan, Bang? Bau bakaran ikan di sebelah kali. Oh, siap. Enak nih. Benar, ikan bakarnya mantap, perlu dikunjungin. Dari ke sini mampir ke situ sambil dililan ya. Boleh, boleh. Boleh. Ada kali ya? Oh, Sigra. Sigra ini. Siap. Sigra X manual tahun 2020, udah facelift ya, model baru. Kilometer baru 20 ribuan, transmisi manual. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru, BPKB-nya aja masih baru pelunasan nih, baru kemarin. Baru pelunasan. Lagi yang lunasin ya. Iya. Ini harga cashnya cukup di angka 125. Oke. Okay. Spesial buat teman-teman tim channel, 122 bawa pulang. Bawa pulang. Nah, ya. Mobil baru banget ini. Ajib. 2020. Ya mau kredit, DP-nya kasih di angka 13 juta. Siap. 10 juta dah. Nah, iya udah. Biar genep. Ya, biar genep ya. Jangan dibigo lagi, 10 juta. Angsurannya 3.225.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Tuh, warnanya manis. Pajak sampai tahun depan, bulan 7/2023. Oke. Okay. Kita lanjut ke yang lanjut itu. Lagi ke sebelah ya. Ini cuacanya mantep ini, adem. Ya, udah mulai musim penghujan. Musim penghujan. Yang ini dulu, Bang. Ya. Mobil kecil. Mobil kecil, mungil, murah meriah. Murah meriah pastinya ya. Iya. Perawatannya gampang. R Deluxe tipe tertingginya tahun 2018. Matic manual. Manual. Manual 2018. Kilometer 14.000 perak. Oke, langka nih. Ajib ya. Dan ini harga cashnya cukup di angka 128 juta nih. Mantap. Spesial buat penonton tim channel 121 bawa pulang. Nah, diturunin 7 juta. Banyak tuh ya. Banyak, banyak. Ya mau kredit DP-nya 10 jutaan aja. Siap, bisa buat DP tuh. Angsuran itu udah ada di layar ya. Iya, angsuran di layar, langsung kotak. Betul. Ini pajaknya murah. 2 jutaan. 2 jutaan. Ini laku belum, Bang? Lagi, ya? Laku belum ini? Belum, baru masuk ini. Baru masuk. Kemarin yang HPV kemarin udah laku. Siap, iya. Sama ya? Beda warnanya. Kemarin warna silver. Silver. Oke. Okay. Ini warna abu-abu, grey. Ada HPV Arena. Arena, GSGX. Berarti udah Captain Seat. Oke, okay, Captain Seat. Joknya Captain Seat ya. Keren ya, HPV iya. Bisa Captain Seat ya. Betul. Manual transmisi, kilometer yang 100 ribuan. Yap. Pajaknya sampai bulan 12/2022. Oke, tahun ini. Iya. Ini harga cash-nya cukup di angka 85 juta rupiah aja, Bang. Tahun berapa, Bang? 2008. 2008. 82 juta aja bawa pulang. 82 juta ini kondisinya cakep banget nih. Iya. Ya mau kredit DP-nya 15 juta ya. Angsurannya ada di layar. Ada di layar. Pajaknya ini mah udah murah ya. 2 jutaan lah. 2 jutaan. 2 jutaan. Ini buat yayasan-yayasan. Ya, buatnya banyak. Nganter sekolah ya. Iya. Wah, ini lagi dibawa mobil satu lagi nih. Oke. Wah, ini ada burung sekarang. Iya, betul. Biar ada bunyi-bunyian. Betul. Jangan bunyi mobil ini doang ya lewat benar. Ya. Benar. Jangan bunyi HP. Oke, ini ada Xenia. Xenia. Oh, baru masuk tuh, pada begini masih tuh. Oh, pokoknya nanti mah keluar rapi dari sini lah, rapi pokoknya. Banget. Iya. Xenia R Sporty 2014. 13. R Sporty 2013 ya.
Transmisinya manual. Manual. Kilometer yang ke 100 ribuan. Oke. Okay. Tinggal pakai tinggal gas, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Iya. Langka. Betul. Ini harga cash-nya cukup yang 1 2 3 tuh. Nah, kayak berhitung kan tangganya cakep. Iya, masih nego? Masih nego, nego masih tipis. Nego. Untuk ini kalian nego aja langsung ya ke tim marketing kami. Betul, biar lebih pasti. Betul. Atau datang langsung ya. Yang mau kredit DP-nya 15 jutaan aja. Oke. Okay. Dan angsurannya ada di layar. Ada di layar. Minggu tutup, Bang. Oh iya, kita buka Senin sampai dengan Sabtu. Sabtu. Jam bukanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, Bang. Jam 5 sore. Kalau Minggu ada Minggu. Yang jualan durian di sini. Sekarang udah enggak. Udah, sekarang udah habis iya, ya. Udah habis, sold out. Ini ada Sigra. Wih, cakep Sigra banget ini. Betul, Bang Imam. Udah rapih kalau ini ya. Iya. Nah, lihat perbandingannya, teman-teman. Ini Sigra R. R tahun 2019. Yap, bertransmisi manual. Oke. Okay. Kilometer baru sekitar 40 ribuan. 40 ribuan. Betul. Masih antik. Masih antik banget, Bang Imam. Ini harganya cukup di angka 125 juta aja. Oke, okay, 125 ya. Heeh. 2019. Yang mau kredit DP-nya 15 juta. 15 juta. Angsurannya ada di layar. Oke. Okay. Pajaknya 2 jutaan. Iya, 2 jutaan. Tangan pertama dari baru juga tuh. Oke. Okay. 2019. Nah, ini nih. Ini tuh Bang Imam nih, setelah tidak produksi banyak yang nyari. Iya, kayak Mini Cooper soalnya lampu depan. Betul. Antik. Mini Cooper lucu, versi lucu. Mini. Versi efisien, ekonomis. Efisien, ekonomis benar. Nissan Mars nih, Bang Imam. Oke. Okay. Tipe XS. XS. S Sport version. Oke. Okay. Wis. Tipe paling tinggi ya. Paling tinggi. Udah ada cowok kayak gini nih. Sport version. Siap. Pajaknya terima panjang ya. Uh-huh. Bulan 7 2023 tahun depan. Matic kilometer yang 100 ribuan. 1200 cc ya. 1200 cc. 1200 cc. Harga cash-nya cukup di angka 95 juta rupiah aja. Mantep. Iya. Ya mau kredit DP-nya 15. Oke. Okay. Angsurannya 2.707.000 selama 4 tahun. 4 tahun doang. 2.700. Iya. Luar biasa. Pajaknya murah. 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Kita lanjut. Yuk. Nah, ini juga nih. Ini enggak hebat apa ya kan? Iya. Bingung saya juga. Iya. Gitulah. Mobilnya bagus banget menurut saya nih. Warna favorit. Warna favorit. Kilometer baru 50 ribuan. Tangan pertama dari baru, okay. Servisnya record. Record. Ininya 2. Kurang apa lagi? Masih full ori. Masih full ori. HRV nih teman-teman, tipe S1500cc bermesin bensin matic ya, kilometer 50 ribuan. S matic. E. Oke. Okay. Tahun 2016, pajaknya sampai bulan 12 2022 tahun ini. Oke. Okay. Dan yang mau cash harganya 230. 230. Nego. Nego. Saya diskon habis lah buat teman-teman 225. Nah, langsung diturunin 5 juta. Iya. 225 loh. E. Betul. Yang mau kredit DP-nya ini 10 juta bisa nih. Bisa ya? Bisa, tapi datanya wajib bagus banget. Mobil semewah ini? 10 jutaan aja. Mantap, iya. Dimana sebetulnya lagi? Sebetulnya bisa, nggak tanpa DP, cuman saya nggak mau. Jangan. Jangan? Jangan, berbahaya. Berbahaya, buat teman-teman bahaya, buat saya bahaya. Ya, sama-sama cari aman. Betul. Sama-sama cari jalan terbaik. Siap. Iya. Ya kalau yakin kemampuan untuk itu bisa ya, nanti dibantu ya Bang ya? Betul. Oke. Betul. Kalau penghasilannya waste kan gitu, bisa. Ini DP-nya nggak apa-apa deh, 10 jutaan 10 aja. Juta. Tapi angsuran kita kurangin. 6.900.000. Oke, untuk? 5 tahun. 5 tahun. Mobil mewah. Iya. Ini putih juga. Ini kalian Sigra. Oh, Sigra. Sigra. Sama-sama putih. Weh, ini betul. Banyak putih nih. Sigra nih, teman-teman. Ada Sigra R. Oke. 2017. 1200 cc ya. Mesinnya bensin, manual. Kilometer di angka 50 ribuan. Antik banget. Iya. Sigra. Harga cash-nya cukup di angka 120 juta aja, Bang Imam. 120. Ya mau kredit DP-nya 15 juta aja. Oke. Okay. Dan nilai angsuran ada di layar. 2 jutaan, Bang. Iya. 2 jutaan. 2 jutaan. Pajaknya 2 juta. 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Ini wah, Sigra. Sigra lagi ternak kita. Iya. Kita kalian Sigra. Gimana ini udah laku, Bang Imam? Oh, ini udah laku. Hari Minggu kita mau kirim. Iya. Ini udah full varian, udah ada variasi nih ya. Cakep banget. Ini keren banget joknya, Bang Imam. Hah? Dalamnya aja. Mantap.
nanti ada lah itu ya, bisa pilihan alternatifnya. Oh gitu ya. Ini. Nah, sama-sama. Benar. Ini Innova. Ya, ini Innova nih teman-teman. Ada Innova G-Matic 2009 bermesin bensin. 2009. Kilometernya 19998. 2 kilo lagi 200.000. Siap. Nanti teman-teman nih yang genapin ya. Genapin, benar. Nyampe rumah udah 200.000. Iya, betul. Pas banget ini. Tapi masih 100.000-an berarti ya. Masih 100.000-an. Masih 100.000-an. Ah, tahun 2009 harga case-nya cukup biasa 130. Ah, 130 ya. 30 juta aja. Oke. Tuh. Case spesial enggak, Bang? Spesial loh. Nah, wajib. 126. 126. 500. Iya, itu langsung dijawab. Iya, kan 126, gitu. 126 500 bawa pulang. Oke. Iya, yang mau kredit? Kreditnya? DP-nya kasih di angka 15 jutaan aja. Siap. Dan angsurannya ada di layar, teman-teman. Oke. Ini tuh. Ih. Walaupun dia mulus 2009, banget, tapi mulus banget. Memang pemakaiannya dirawat juga sih. Betul. Terawat juga. Terawat. Pajak panjang sampai bulan 7 2023 nih. Oke. Okay. Warna apa? Sempen namanya ya. Itu Vios laku belum tuh? Belum, belum. Masih ready oh, tuh. Oh, beda lagi ya. Iya. Mobilio. Mobilio ya. Nah, teman-teman, kita punya Honda Mobilio tipe CVT Matic 2017. 2017 udah new model. Betul. Kilometer baru 50 ribuan. Antik. Pajak panjang, menimbulan 5 tahun depan. Tahun depan. Tinggal pakai, tinggal gas lah Bang Imam. Oke. Okay. Iya. Ini harga case-nya cukup di angka 172 juta rupiah Bang Imam. 172 dapat iya. 2017. Betul. CVT. Benar sekali. Dan yang mau kredit DP-nya hanya 15 jutaan aja. Oke. Okay. Angsuran pada 3 nih, 3.870.000 selama 5 tahun. 5 tahun. Datanya wajib bagus. 870.000. 70.000. Iya. Kalau datanya meleset-meleset tipis, Bang. Naikin aja lah DP-nya lah. Naikin. Biar realistis. Betul. Jadi sebenarnya nanti itu kesepakatan ya. Iya, kalau ada data-data yang kurang oke okay, ya kan? Iya. Dari showroom mungkin dari leasing juga ya. Kalau teman-teman nyanggupi, ya angsurnya turun. Iya dong. Wajib pasti. Turun. Yuk, belakang. Ini mengingatkan saya pada masa lalu. Dulu manual Matic pakai? Matic. Matic ya, ini manual. Manualnya. Manualnya. Vios. Baru di salon ya mana kanan? Wih, baru di salon ya? Di wax aja kali ya, belum. Oke. Okay. Dulu sama agak-agak berembun. Kemungkinan karena kena embun pagi. Iya. Iya. Tapi nanti kita rapihin ini. Emang begini Bang, penyakitnya Vios. Oh gitu. Ada ya? Ada gitunya. Tapi nanti bisa di itu sih. Iya, gampang. Nanti dirapihin lagi ya. Rapihin. Vios G 2012, Vios asli ya, bukan Vios limo ya. Bukan limo. Vios asli. Ini kelihatan enggak? 2012. Bertransmisi manual, kilometer di angka 100 ribuan. Oke. Okay. Pajaknya panjang, warna silver, tinggal pakai, tinggal gas. Keluaran terakhir Vios model gini. Iya, betul sekali Bang Imam. Untuk harganya hanya di angka 109 juta rupiah. Ah, 2012 iya. Loh. Yang mau kredit DP-nya 15 juta, dengan nilai angsuran 2.656.000 selama 5 tahun. 5 tahun aja. Yang mau 4 tahun bisa nih, 3.064.000 4 tahun. Siap, 3 juta lebih dikit, iya. 4 tahun. Oh. Cakep banget. Pajaknya ini pajaknya 2 jutaan, 3 jutaan. Jutaan lah. Oh, mesinnya bukan mesin jahit ya, mesin mobil. Masih bagus Bang Imam. Mesin jahit. Masih cakep banget. Masih bagus. Iya, ini mesin bandel, nah. 1 NZFE. Habis. Irit. Iya. Luar biasa iritnya, Bang. Mobil gini paling enggak suka saya disuruh gesek nomor mesin. Susah. Dari bawah ya? Dari bawah banget. Udah semua. Iya. Kita ke depan kali, Bang ya. Iya. Oke Bang Rian, makasih iya. Banyak udah sama-sama Bang. Bawa kita muter-muter, iya. Lihat-lihat mobilnya, stok-stoknya. Betul. Buat pilihan teman-teman juga yang betul. Nyari mobil bekas berkualitas. Iya. Jadi kalau di tim channel nih Bang, harus berkualitas. Pastinya Bang Imam. Amin ya, semoga doa itu. Mudah-mudahan. Amin. Terakhir Bang, bagi teman-teman yang masih ragu, iya. Ngambil unit di sini. Yang pertama, ketika kalian ada impian mobil apa nih kira-kira yang nggak sempat direview, nggak usah khawatir, tanyain aja ke tim marketing kami ya. Karena keterbatasan tempat, okay. Jadi stok kita yang bisa ready di sini ya ini. Segini. Itu masih ada beberapa lagi di gudang. Segini aja, kalian tanyain aja. Oke. Okay. Yang pertama itu, banyak. Yang kedua, ya mau diragukan apa lagi? Ada harga dan kualitas. Betul. Tentunya. Betul. Betul. Setuju banget saya. Iya. Kalau kalian cari yang murah, banyak banget yang murah. Ya, banyak. Tapi lihat kualitasnya. Iya. Iya, kalau mau kualitas bagus, harga murah, tanda tanya. Nah, betul. Ada apa itu? Iya. Jadi
semua itu realistis. Harga itu tergantung kemampuan teman-teman. Betul. Ketika disebut mahal, berarti kemampuan teman-teman yang mungkin belum mencukupi. Yeah. Mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya, yeah, dimudahkan segala sesuatunya biar mendapatkan impiannya secara cepat. Cepat. Nah, makanya di sini juga kasih solusi untuk kredit, iya, ya. Betul. Jadi ada bisa diangsur dengan kemampuan teman-teman. Pokoknya dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mau Zakar. Mau Zakar. Terus ikuti tim channel dan ikuti juga Mau Zakar. Mau Zakar. Instagramnya di follow, ya, like, share, dan subscribe. Betul. Makasih banyak. Sama-sama, Bang Imam. Sehat selalu. Sukses terus. Terima kasih.